baru sampai di Bandara Supadio. Kami akan mengunjungi Center Sangat Pengharapan di beberapa titik. Besok juga saya akan survei ke desa baru yang sekolahannya nggak jalan karena nggak ada guru. Doakan supaya perjalanannya lancar karena lagi musim hujan, becek banget. Kita akan update apa yang kita kerjain di sini dan bagaimana keadaan anak-anak di pedalaman Kalimantan Barat. Kami dalam perjalanan ke Kuala Behe untuk mensurvei satu sekolah yang nggak ada guru. Jalanannya rusak parah, jadi kami nggak bisa naik mobil. Mobilnya tadi terpaksa berhenti di jalan aspal terakhir. Kami harus naik motor sekitar hampir 2 jam menuju Kuala Behe dengan rute yang cukup sulit. Udah mental-mental gitu di bangku. Panas tapi anginnya dingin ya. Motor kita kondisinya sekarang bannya kempes lagi. Luar biasa ya. Cuma tetap semangat pengen lihat anak-anak di Kuala Behe. Yeay. Ini punya yayasan namanya Tangan Pengharapan. Menjangkau yang sulit dijangkau. Memberi harapan untuk mereka yang ada di pedalaman. Mari berkontribusi bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.